Halo semua, bertemu lagi kita di tutorial hari ini, yaitu tentang satu lagi produk Elkon luar biasa, yaitu Wind Tea. Nah, dalam satu kotak seperti ini, kita ada 40 sachet ya, 40 sachet. Alright, jadi apakah kehebatan Wind Tea? Okay, mula-mula kita mau melihat apakah dia bahan utama dalam ini Wind Tea ya. Jadi di sini ada tertulis dalam kotaknya, tapi ini semua dalam tulisan saintifiknya. Jadi kita ini bukan orang sains, mungkin kita tidak paham kan. Jadi saya sudah permudahkan. Yang pertama adalah green tea. Kita tunjuk gambarlah green tea. Ramai orang tahu apa itu green tea. Kalau kita pergi restoran Jepun, kita suka minum green tea dan kita pun tahu ada banyak kelebihan kan green tea. Kedua adalah Chinese water lily atau water lily kita tahu adalah teratai. Jadi ini dipanggil sacred lotus. Nah, jadi daun untuk daun bunga teratai ini ada banyak dia punya kebaikannya. Yang ketiga ialah akar Siberian ginseng. Ini adalah akar dalam bahasa Cina dipanggil Qi Wu Jia. Dapat dari cakap Cina. Okay, jadi inilah akar. Yang keempat adalah daun persimmon. Kita semua tahu buah persimmon ini yang warna orange yang seperti tomato itu akar persimmon. Tapi ini adalah daun dia. Daun persimmon. Dan kelima adalah daun sena. Okay, daun sena ini asalnya adalah daripada negara Arab. Jadi sesiapa anda pergi ke Mekah mungkin pernah nampak asal usul pokok ini adalah daripada Arab. Jadi sekarang di negara Asia pun memang banyaklah. Jadi daripada lima bahan inilah herba dan juga lima jenis, empat jenis daun dan satu jenis akar lah. Ini tergantung dalam green tea. Jadi kita sekali minum memang satu encang lah, satu hari satu lah biasanya. Kita letak dalam gelas dan tuang air panas ya, air panas. Jadi kita boleh tutup dia, ini selama 1 hingga 3 minit, maka kita boleh minum. Jadi mari kita tengok apakah kelebihan ini, kebaikan Wind Tea. Apabila anda mengamalkan ini Wind Tea, satu adalah dia ada antioksidan, maka ia boleh membantu kita anti kanser. Kedua, membantu keimunan kita sebab dia menguatkan sistem limpa. Orang putih cakap spleen, spleen. Jadi kuatkan sistem limpa, dia bersihkan, detox sistem limpa, maka kita punya sistem imun lebih baik. Keempat, ketiga, juga ia membantu meningkatkan kecerdasan sebab kalau kita tengok green tea dia ada sedikit kafein. Jadi kafein ini sesiapa yang selalu letih, lesu, tidak bersemangat, ia boleh membantu kecerdasan. Kelima, anti-inflamasi. Anti-inflamasi, kalau inflamasi, tengoklah di mana kadang-kadang usus, terutama usus lah, kalau usus kita selalu sensitif, anda boleh mengamalkan ini. Seterusnya ialah menenangkan. Seterusnya adalah menenangkan, kita tahu relaxing atau anti-stress lah. Okay, teh memang selalu kalau anda tengok wayang dulu-dulu, orang tua-tua dia suka duduk, dia akan buat teh dan dia akan minum kan. Jadi dia memang keluarkan stres yang menenangkan kita dan juga fokus utama okay, untuk Wind Tea ini sebenarnya juga ialah buang lemak badan, ya, membakar lemak badan. Jadi apabila kita punya lifestyle hari ini, terutama orang Malaysia, orang Asia, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, kita suka makan yang makanan yang sedap, yang kebanyakannya banyak berlemak dan banyak goreng. Jadi apabila kita makan makanan begini hari-hari, maka sudah tentu kolesterol, risiko kolesterol tinggi dan lemak tinggi, lemak badan semua berkumpul. Jadi kita mau amalkan ini Wind Tea untuk buang kolesterol, turunkan kolesterol, juga turunkan lemak badan, bakar lemak badan. Jadi dia juga boleh mengelakkan pengerasan atri. Jadi saya ramai kawan yang akan amalkan Wind Tea selepas makan, sejurus selepas makan. Itu yang kita amalkan, terutama kalau anda makan makanan itu sangat-sangat berlemak, anda terus boleh tuang air panas satu uncang dalam satu gelas, selepas 1-2 minit anda tutuplah, tutup dan anda boleh minum. Dan ada kawan juga yang minum ini sebelum tidur. Sebelum tidur minum, jadi awal pagi dia akan pergi ke tandas dan buang dengan lancar. Jadi sesiapa yang mempunyai risiko kesehatan, contohnya yang ada risiko darah tinggi, kolesterol tinggi dan juga masalah sembelit, iaitu susah buang air besar, maka anda boleh amalkan Wind Tea sebab ia boleh membantu melancarkan pembuangan. Ya, jadi dia merangsang peristalsis atau pergerakan kolon. Di sini saya ingin memberikan anda satu contoh bagaimana orang yang ada masalah sembelit ya, dan dia boleh merangsang pergerakan kolon. Jadi contohlah ini adalah najis yang sepatutnya keluar daripada kolon ataupun usus besar kita. Jadi kalau ini adalah dinding usus, ya, jadi kalau pergerakan usus yang normal dia akan bergerak, maka najis itu boleh keluar, ya, boleh keluar secara lancar. Tetapi kalau usus kita nih pergerakannya tidak baik, maka pergerakan dia sangat lambat. Itulah sebab najis ini dia tertinggal di dalam kolon kita yang boleh menyebabkan banyak masalah lain. Sebab kita tahu kalau kita ada masalah sembelit, najis ini ada banyak toksik, dia akan toksik itu akan diserap
serap masuk balik ke darah kita, jalan satu satu badan, maka dia boleh menjejaskan hati kita, dia boleh membawa kepada banyak masalah jerawat, masalah keletihan, sakit dan berat bahu, juga boleh membawa kepada masalah ketumbuhan, cyst, fibroid maupun cancer. Jadi apabila Anda mengamalkan ini, Wing Tea, ia boleh membantu usus Anda ini, pergerakan ini, okay, lebih baik, lebih lancar, supaya najis itu boleh dikeluarkan. Jadi kita ada beberapa testimoni, ada orang kata kenapa kalau dia minum Wing Tea, dia rasa sakit perut. Okay, ini adalah satu perkara yang ramai orang salah faham. Okay, bila dia sakit perut, maka dia kata Wing Tea tidak baik. Sebenarnya tidak. Sebenarnya usus Anda yang tidak baik, bukan Wing Tea tak baik. Sebab Wing Tea ialah membantu peristalsis. Jadi saya berikan Anda satu sebab. Lihat ya, kalau ini adalah dinding usus Anda yang lambat, dia tidak bergerak, dia tidak aktif, maka najis ini tertinggal di dalam. Sekarang bila Anda minum Wing Tea, Wing Tea akan memaksa pergerakan ini, ya, pergerakan memaksa ini, pergerakan usus supaya najis boleh keluar. Maka seperti kita juga, kalau kita jarang pergi jogging, jarang pergi exercise, tiba-tiba Anda pergi exercise, Anda bergerak, maka besok harinya badan Anda, otot Anda terasa sangat sakit. Jadi sama juga apabila dinding usus Anda ini dipaksa untuk bergerak, maka Anda terasa sakit. Jadi sakitnya itu bukan sebab inti, tapi sebab usus Anda tidak pernah bersenam, tidak pernah bergerak. Jadi jangan risau, ini bukannya kesan sampingan, tapi Anda boleh amalkannya sekali lagi, besok minum lagi secangkir, lusa minum lagi secangkir. So, ini adalah tindak balas pemulihan daripada dinding usus Anda. Saya memang ada feedback begini, kawan, customer, selepas 3 hari minum, hari keempat tidak sakit lagi. Bermaksud dia sehat. Dan untuk pengetahuan Anda, kita ada customer, orang yang sehat yang memang tidak ada masalah sembelit, mereka minum ini dan tidak ada masalah sakit perut. Jadi ingatnya, kalau Anda sakit perut, bermaksud apa? Usus Anda yang tak sehat. Kalau orang sehat, pergerakan usus cantik, dia biasanya tidak ada masalah ini. Dan testimoni saya, apabila minum Wing Tea ini, sampai masanya, biasanya selepas 5 jam baru Anda akan rasa mau buang air besar. Jadi, peringatan juga lah, Anda jangan pergi tempat yang tidak ada tandas. Nah, tetapi, apabila Anda rasa macam perut itu memulas, mau membuang, Anda masuk tandas, 1 minit, 2 minit, selesai, maka perasaan memulas itu akan hilang. Anda teruskan minum baik air, atau yang satu uncang tadi itu, lepas Anda minum air, Anda boleh tambah lagi air panas dan minum lagi gelas kedua dan gelas ketiga. Ada orang dia ambil satu kontainer yang besar dan dia tuang air panas, jadi dia boleh minum seharian. Dia terpulang kepada Anda. Kalau Anda suka dia lagi kuat, Anda boleh lebih daripada 2 minit. So ini disarankan 1 hingga 3 minit. Tapi kalau Anda mau rasa yang lebih kuat, so kalau biasanya kalau Anda tinggalkan dalam air panas lebih lama, maka rasa dia lebih kuatlah. Ya, jadi terpulang kepada Anda. Ya, kalau Anda suka minum selepas makan boleh, ataupun sebelum tidur. Jadi saya akan syorkan, kalau lelaki tidak ada peranakan, jadi tidak akan ada timbul orang kata mak peranakan sejuklah, atau wanita yang selalu masalah itu. Jadi lelaki boleh minum hari-hari. Saya ada satu feedback semasa Wing Tea baru-baru dilancarkan beberapa tahun yang lalu di Kota Kinabalu, ada satu feedback lah. Hari ini memang seorang leader L, kan beliau ada perut yang agak buncit. So ini perhatiannya siapa yang buncit perut. Jadi beliau dengar saya berceramah masa itu, Wing Tea baru dilancarkan dan beliau ada sedikit perut lah. Dan beliau amalkan, ya, beliau amalkan selepas beberapa tempo, saya lupa sudah berapa tempo, perut buncitnya itu sudah kempis. So sangat-sangat baik, siapa ada masalah perut yang besar. Kedua adalah pembuangan lemak yang saya cerita tadi. Saya ada seorang lagi customer, beliau amalkan, lelaki ya, satu uncang sehari, hari keempat beliau buang air besar, beliau boleh nampak dalam tandas itu najis bercampur dengan lemak. Jadi beliau sangat-sangat happy lah. Jadi untuk wanita bagaimana? Untuk wanita saya lebih syorkan, untuk wanita jangan, tak perlu ambil hari-hari, tapi 2 hari sekali ikut keperluan lah. Sebab wanita ni kena jaga juga supaya mengelakkan daripada peranakan. Sejuk lah, orang katakan teh memang menyejukkan. Jadi kalau musim panas Anda minum teh memang sangat baik. Jadi wanita 2 hari sekali. Dan peringatan juga, bila Anda amalkan Wing Tea ini adalah untuk cuci usus, kan Anda perlu makan laktos setiap minggu. Sebab bukan hanya bergantung kepada Wing Tea, Anda juga perlu laktos untuk menseimbangkan bakteria daripada usus Anda. Jadi dapatkan promosi
kontak kawan yang bagi Anda. So kita ada promosi, Anda nampakkah yang di sini. Satu kotak ini ada 40 uncang, sangat-sangat murah produk ini, tak sampai RM80 ya untuk 40 uncang. Jadi ada lagi promosi yang lebih murah. Jadi kontak kawan yang bagi Anda video itu atau PM saya sendiri. Okay, itu saja untuk hari ini.